Putusan Sela nomor 796 PDB 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH nomor identitas 320101109027300005 tempat lahir baru umur 49 tahun tanggal lahir 9 Februari tahun 73 jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di Rumah Tahanan Makobrimob Kelapa 2 Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa 2 Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa 2 daftar nama-namanya. Iya, kami akan koordinasi dengan penasihat hukum yang mulia. Ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk pemeriksaan agenda saksi. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera pacarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Ya. Ya, demikian perkara nomor 796 PP tahun 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK MH menyatakan ditutup. Pak Sambo.